Sehingga sebelum ngaji ini lebih jauh, pastikan bahwa tidak dalam wilayah kita mengatakan bahwa cincin ini lebih abadi, lebih awet ketimbang kertas. Tapi kita harus menjawab secara materi cincin itu lebih awet ketimbang kertas. Tapi secara hakikat ya terserah yang mengendalikan, terserah yang punya rencananya apa. Nah, di sini pentingnya ngaji. Karena dari ngaji itu kita akan kembali ke ma'rifatullah, ngerti Allah yang sebenarnya. Sebab itu di surat Isra disebut pada akhirnya ngaji itu apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Tujuan akhirnya linuriyahu min ayatina. Bahwa mi'rat itu hanya bagian kecil yang dimengertikan kita betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.